Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Ryan Al-Ghazali. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mama Ryan akan masak sambal rebon. Ini enak banget, super enak, mantap banget, wajib coba. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya pastinya udang rebon ya, ini 100 gram. Selanjutnya siram dengan air panas secukupnya sampai udang rebonnya semua tertutup dengan air. Langsung aduk-aduk rebon sebentar, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk bahan bumbunya, bawang putih 3 siung, ini sudah dipotong-potong supaya gampang menghaluskannya. 8 siung bawang merah, cabai keriting merah 15 buah, cabai rawit merah 10 buah, cabai rawit hijau ini kecil-kecil saya hitung 10 buah. Tambahkan minyak goreng secukupnya, kemudian haluskan. Saya pakai blender karena ini muatannya banyak, biar hasilnya kasar. Saya blender seperti ini, berhenti nyalakan, dan hasilnya masih kasar seperti ini, tidak terlalu halus. Sisihkan dahulu karena saya akan menggoreng rebonnya dulu. Panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng rebon. Goreng rebon sampai kering ya. Setelah rebon kering, angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak goreng sedikit aja karena waktu memblendernya sudah pakai minyak goreng ya. Kemudian tumis bumbu. Oh iya, ini minyaknya bekas goreng rebon tadi ya, tapi tidak semua, sedikit aja. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya dan matang merata. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, tambahkan air 100 ml. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh, gula merah 1/5 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh. Saya tidak banyak pakai garam karena rebonnya sudah asin. Lanjut masak sampai kuah menyusut ya, sampai kadar airnya menyusut. Setelahnya masukkan rebonnya. Aduk-aduk, masak sebentar, cukup sampai semua tercampur rata, kemudian matikan kompor. Jangan lupa koreksi rasa. Nanti kalau ada yang kurang pas rasanya, tinggal ditambah bumbunya. Selanjutnya siap dihidangkan. Tara, ini dia sambal rebon. Ini enak banget, super enak, mantap banget, wajib coba. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga
agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.